Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Kurangnya debit air dan kencangnya hembusan angin menyulitkan dalam pemadaman. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kebakaran hutan dan lahan karhutla kali ini terjadi di wilayah RT 10, Dusun Sri Penanti, Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara. Dalam pantauan di lapangan, puluhan hektar lahan kosong dan perkebunan masyarakat yang ditanami pohon sawit habis terbakar. Pemadaman mengalami kendala akibat kencangnya hembusan angin serta sulitnya mendapatkan pasokan air karena menurun atau surutnya debit air di sepanjang kadal parit buatan. Ketua Komunitas Sanggar Alam Delima Ponirin mengatakan, dua faktor utama kebakaran hutan dan lahan karhutla disebabkan faktor alam dan kelalaian manusia, di mana endapan air tidak lagi stabil atau lancar dikarenakan banyaknya kanalisasi baik dari lahan yang dijadikan kebun sawit milik individu maupun perusahaan. Sebelumnya karhutla terjadi di wilayah Rawademit, Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di mana lokasinya hanya beberapa kilometer dari lokasi kebakaran yang terjadi kemarin sore di RT 10, Dusun Sri Menanti. Meningkatnya suhu panas akibat kemarau yang terjadi menyebabkan kebun dan belukar di lahan masyarakat mengering dan mudah terbakar. Sebenarnya kami dari komunitas yang sudah lama juga keluar masuk hutan dan di wilayah gambut ini, penyebab kebakaran itu ada dua faktor. Satu kelalaian, kedua adalah faktor manusianya sendiri. Karena apa? Terlalu memaksakan yang seharusnya ini di daerah Betara ini adalah sebagai endapan air, sekarang dikanalisasi ini dijadikan kebun sawit. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman untuk yang membuat kanal ini melebihi dari standar. Seharusnya kalau kita di gambut itu nggak boleh sih melebihi dari 40, maksimal di 60 cm. Dan seharusnya di beberapa hektar atau pojok-pojok teman-teman yang punya kebun sawit, entah itu pribadi atau perusahaan, itu seharusnya menyiapin embungnya. Contoh hari ini karena kanal udah banyak, kita mau nyiram aja bingung. Cari titik airnya bingung. Karena apa? Udah kering semua. Untung ini ada heli, dibantu heli. Kalau tidak, lebih parah lagi. Karena kanal itu tidak teratur lagi ya? Kanal, ya. Karena melebihi dari apa yang seharusnya dibolehkan untuk di wilayah gambut. Karena ini masih wilayah gambut. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki dan Dandim 0419 Tanjab Letkol Arpet Dwi Sutaryo tidak henti-hentinya terus melakukan pemantauan dan pemetaan dan berjanji akan menindak siapapun pelaku karhutla tanpa pandang bulu. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.